Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kami akan bercerita tentang kegiatan yang dilakukan bersama orang tua peserta didik SD Putra 1. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak bersama. Happy watching! Pertama, ada kegiatan bakti sosial, yaitu berbagi kepada sesama yang baru saja kami lakukan di akhir bulan lalu. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk berbagi dengan sesama yang saat ini membutuhkan bantuan secara ekonomi seperti anak-anak di panti asuhan. Kegiatan ini juga sebagai pengingat untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Maksud kegiatan ini disambut baik oleh seluruh orang tua peserta didik dan pihak terkait. Dengan kegiatan ini, kami merawat tali silaturahmi kepada orang tua peserta didik dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada kegiatan kerjasama yang kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Berikut dokumentasinya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada diri peserta didik. Kemudian, ada kegiatan kerjasama dalam pengambilan serta pengembalian materi belajar. Di masa pandemi ini, peserta didik melaksanakan proses pembelajaran di rumah. Selain tatap muka virtual menggunakan aplikasi Zoom, tentu yang premium loh, pihak sekolah juga menyediakan beberapa materi pembelajaran yang dapat diambil oleh orang tua dari sekolah. Dengan metode ini, pembelajaran daring bisa bertambah efektif. Oh ya, jangan khawatir, kegiatan ini sudah dipastikan oleh pihak sekolah agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya, adanya seminar melalui media internet webinar dengan tema pengasuhan anak parenting bekerja sama dengan orang tua peserta didik SD Putra 1 Jakarta bersama para narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Kegiatan ini disambut baik oleh para orang tua peserta didik dengan turut berpartisipasi di webinar. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama orang tua peserta didik SD Putra 1. Pastinya sangat berkesan kan? Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, sekian dulu video dari kami. Nantikan video selanjutnya ya. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel kami. Jangan ketinggalan, klik loncengnya ya. Stay safe everyone, bye-bye.